Wajah Fuji berubah saat wartawan tanya sengaja main film biar trending, adik Bibi jawab menohok. Bahkan Fuji langsung mendapatkan pemeran pertama di film pertamanya ini. Fujianti Utami Putri atau Fuji akan perankan karakter Amora di Bukan Cinderella. Eksistensi Fuji yang kian melejit membuatnya dikait oleh sejumlah produksi televisi dan YouTube. Baru-baru ini Fuji konferensi pers bersama pemain film lain dan mulai syuting di paruh awal 2022. Produksi film Supermedia Picture yang menangani film Bukan Cinderella baru-baru ini mengeluarkan teaser pemeran utama wanita di akun Instagramnya. Dalam akun Instagram Bukan Cinderella Movie pun turut mengunggah clue terkait pemeran utama wanita yang akan diumumkan pada Senin 10 Januari. Dalam foto tersebut terlihat wanita berbaju merah mengenakan topi merah yang wajahnya ditutupi novel Bukan Cinderella. Warganet turut membanjiri kolom komentar tersebut yang menebak pemeran utama tersebut adalah Fuji yang dilihat dari postur tubuh dengan style yang digunakan. Tak hanya itu, pantauan sripoku.com di akun Instagram penulis webtoon Bukan Cinderella @detulia terlihat penulis yang nge-follow akun Instagram Fuji. Sutradara Bukan Cinderella pun sudah memfollow akun Instagram Fuji. Manajer Fuji Patra Akeng pun kedapatan mengomentari dan merepost unggahan media yang menyatakan peran Amora akan dimainkan oleh Fuji. Ada pertanyaan pedas dari wartawan terkait Fuji yang mendadak main film. Salah satu wartawan bertanya alasan Fuji ditunjuk menjadi pemeran utama. Adik ipar Vanessa Angel itu dicap sengaja ambil film agar trending dari masalah yang dihadapinya. Sebab saat ini Fuji memang tengah menghadapi konflik dengan keluarga Dedi Sudrajat. Ekspresi Fuji terlihat langsung serius dan menjawab dengan tenang. Sengaja ngambil film supaya trending dari masalah-masalah yang lagi dihadapin itu, tanya salah satu wartawan perempuan. Fuji pun langsung menjawab dengan lugas. Enggak juga sih, lebih kayak pengen nunjukin ke orang-orang aku tuh bukan pansos atau apa gitu. Pengen nunjukin aku tuh bisa juga gitu, pengen nyoba, jawab Fuji adik Bibi Ardiansyah. Diketahui film Bukan Cinderella ini menceritakan kisah cinta anak SMA. Karakter Amora yang diyakini dimainkan Fuji adalah seorang gadis SMA yang memiliki sifat pemberani. Amora diceritakan akan menjalani petualangan mencari sepatu barunya yang tertukar hingga berujung bertemu dengan ketua OSIS yang tampan dan dingin bernama Adam. Sejak kecelakaan maut itu, kini Galaska diasuh dan dirawat oleh Fuji dan keluarga Bibi Andriansyah. Fuji pun kini kerap tampil diundang menjadi bintang tamu di channel YouTube ataupun stasiun televisi. Bahkan kini Fuji ikut terjun ke dunia YouTube. Belum genap satu minggu channel YouTube-nya kini telah diikuti 1,82 juta subscribers. Fuji kini mendadak menjadi sorotan dan sosok yang paling menarik perhatian oleh publik. Paras cantik, badan mungil, dan kepawaiannya berpose di depan kamera membuat dirinya mudah beradaptasi dalam dunia baru. Kini Fuji mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan orang-orang terdekat untuk terjun ke dunia hiburan. Mengikuti kakak-kakaknya yakni Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah dan Fadli Faisal. Adik ipar Vanessa Angel itu pun tampaknya semakin serius menekuni karir di dunia hiburan tanah air.